Mas Febri bersama dengan Elang. Dan sekarang kita lihat juga nih Mas Febri yang akan bercengkrama ini dengan Snow Leopard dan juga Jaguar. Nah, apakah Mas Febri akan adu cepat dengan mereka? Coba kita lihat, silahkan Mas Febri. Selamat pagi, Mas. Ya, saya Febri. Selamat pagi, Ardi. Ya. Mas Ardi, di sini apa ini tugasnya di Taman Safari ini? Kalau saya adalah animal keeper, Mas. Jadi ya saya adalah yang ngurusin ini, Snow Leopard, gitu. Juga Snow ada Leopard, ya, Jaguar. Ya. Nah ini ngomong-ngomong, saya Snow Leopard ini baru sekali nih lihat pertama kali secara langsung gitu, Mas. Ya. Emang ini ya, pertama kalinya di Indonesia apa nih? Iya, ini adalah salah satu hewan pertama di Indonesia. Jadi kebun binatang seluruh Indonesia nggak punya selain di Taman Safari Indonesia aja. Oh begitu. Iya. Nah ini sebenarnya asalnya dari mana sih, Mas, Snow Leopard ini? Kalau habitat aslinya mereka ini berasal dari pegunungan Himalaya. Oke. Mereka ini hidup di dataran yang sangat tinggi, bisa mencapai 2.000 hingga 6.000 meter di atas permukaan laut. Oh, dari pegunungan Himalaya. Jadi memang habitatnya di tempat salju ya? Tempat salju. Makanya disebut Snow Leopard ya. Iya. Nah, Mas, bedanya Snow Leopard dengan jenis-jenis keluarga harimau dalam keluarga harimau yang lain apa? Yeah. Perbedaannya banyak sekali dilihat dari warnanya terutama dan juga mereka ini soalnya mereka hidup di suhu yang dingin sehingga dia mempunyai bulu yang tebal. Bulu tebal ya? Iya, bulu yang tebal juga ekornya ini sangat panjang dan juga lebih besar dibandingkan dengan satwa karnivor lainnya. Oh begitu, iya. Terus apa makanannya yang spesifik apa, Mas? Mungkin karnivora ya daging, tapi apa yang spesifik kalau di alam bebas dia? Mereka biasanya di habitat aslinya banyak memburu seperti jenis hewan yang lebih kecil, seperti kelinci, terus juga ada kambing gunung juga. Kambing gunung. Gitu. Soalnya di pegunungan Himalaya mereka tidak banyak mendapatkan sumber makanan gitu. Oh begitu. Nah ini sekarang apa ini, Mas, selanjutnya, Mas? Sekarang kita ke jenis kucing juga. Oh kucing juga? Ini adalah jenis kucing ketiga terbesar setelah harimau sama singa. Terbesar setelah harimau dan singa, ini jaguar ya, Mas, ya? Jaguar. Nah ini beda warna tapi nggak jadi satu kandang, kenapa nih? Macan tutul juga, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam gitu. Oh gitu. Ada yang macan kumbang, kan namanya macan kumbang kalau hitam. Kalau yang kuning kan macan tutul. Sama jaguar juga mempunyai masalah sama kayak gitu. Ada yang berwarna hitam, ada yang juga yang berwarna kuning gitu. Ya. Jadi memang dari keluarga kucing ya, Mas, ya. Keluarga kucing ada macan tutul yang warnanya hitam dan tutul-tutul juga. Dan ada juga keluarga jaguar yang warnanya hitam dengan bulu total-total juga, begitu ya. Nah, jadi sama. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang khas apa, Mas, dari ini? Baik. Iya, karena jaguar ini mereka banyak ditemukan di dekat sungai hutan Amazon. Jadi mereka ini sangat tergantung hidupnya sama hutan. Sama hutan tropis sama juga air. Jadi karena sehari-harinya mereka sangat senang sekali ini berenang. Oh begitu, jadi pandai berenang nih? Pandai berenang, bukan hanya berenang, mereka juga bisa tahan 5 menit di dalam air, jadi bisa menyelam. Oh luar biasa nih, jadi memang ternyata dia juga jago nyelam nih. Kalau keluar di jenis yang lain enggak ya? Enggak bisa nyelam? Untuk jenis yang lain enggak, mereka biasanya harimau bisa berenang, cuma enggak secepat dan jaguar. Sepintar kayak jaguar. Kita lihat seberapa jago ini jaguar ini berenang nih. Bisa sampai berapa menit tadi, Mas, di dalam air? Bisa nyampe 5 menit. 5 menit di dalam air ya, luar biasa. Jadi gini, Mas, kalau di hutan ini habitat aslinya, jadi yang aktif mencari makan itu adalah yang betina. Oh, yang betina. Yang jaguar lebih cenderung menunggu sisa dari betina. Kalau betinanya udah kenyang, baru nanti hasil buruannya itu dimakan sama yang jantan. Setelah yang betina cukup kenyang, nah ini gantian yang jantan yang mencari makanan, mencari mangsa. Memang karakternya ya seperti itu, jadi lady first ya, wanita betina yang pertama. Ya, kalau yang ketemu oleh jaguar di alam bebas ya tentu satu kondisi yang sulit karena dia jago manjat pohon,
jago nyelam, jadi nggak ada pilihan lain kecuali apa Mas ya, kalau udah berdoa ya. Iya. Luar biasa memang jaguarnya.